Halo, assalamualaikum. Nah, ini ya travel gue, guest house Bukit Bintang. Ini dia. Nah, travel gue nya persis di sebelah McD. Jadi kita pilih kamar yang ini ya. Nah, inilah hotel kita, travel gue guest house. Jadi ini letaknya itu di deket Itaewonnya KL ya, Bukit Bintang itu ya. Nah, ini kita lagi. Jadi ini kita mau check in ya, udah nyampe lobbynya. Jadi for your information, kita ini nginepnya malam minggu dan dapat Rp350.000. Nah, ini lagi proses check in pakai paspor biasa. Nah, ini ruangannya dilarang merokok. Jadi ya penampakannya sederhana kayak gini ya. Ada lengkap sih, tapi ada minum, ada penghangat air, ada kamar mandinya, water heater juga lengkap, bersih. Kalau di Sumbar kayak Hell Guest House deh, keren. Nah, kita juga dapat balkon ya, walaupun kayak gini balkonnya, jadilah ya, karena kita kan lebih ke jalan-jalan gitu kan, gak staycation di hotel aja gitu. Nah, ini view-nya di belakang. Nah, ini apa, dokumentasi. Jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian bisa ngapain aja dan makan apa aja di sekitar hotel ini. Cekidot. Ini kita lagi jalan-jalan. Ini persis di luar hotel kita. Ya, ginilah penampakannya ya, bisa aku bilang macam di Taiwannya gitu, yang super duper rame banget kalau sedikit bintang. Jadi yang di atas itu ada kereta api ya, tempat kereta api gitu. Nah, jadi biasanya di sini nih kayak ada yang apa? Pertunjukan musik gitu ya, macam ngamen tapi lebih berkelas. Kok di sini lampu merahnya banyak banget buat pejalan kaki karena emang serame itu. Jadi bener-bener gimana ya? Ya mau yang rame-ramean di KL ya di sini deh. Super duper rame karena ini kawasan ininya ya, yang elitnya lah ya. Ada pavilion juga di sini, ada pokoknya yang Bukit Bintang yang ramenya lah pokoknya. Nah, cuci mata. Ini kita lagi jalan-jalan mau ke arah pavilion. Ntar kita muter keliling ke arah sana juga. Yang tetap kamu paling ganteng kok. Hai, paling ganteng. Bujukin. Hai, ya ganteng kan, awal abis muji-muji orang. Mau ke pavilion. Rame banget karena ini juga set night ya, jadi memang rame banget. Nah, ini kita udah nyampe di pavilion. Ya udah, kita nggak belanja-belanja sih. Cuman enjoy the situation. Enjoy the crowded. Nah, rame banget dan rata-rata di sini udah jarang banget sih yang pakai masker. Include us. Bismillah aja deh. Nah, jadi pas balik itu kita ada gerimis-gerimisnya gitu ya. Jadi kita kayak buru-buru pada mau jajan mau apa gitu, jadi buru-buru deh. Aku suka banget keramen ini, ya Allah, suka banget. Soalnya aku tinggal di sana gitu ya kan. Kalau aku lagi stres, aku ikut aja jalan sama orang-orang ini di tengah keramaian gitu, udah deh. Nah, ini kita back ya. Jadi lihat kan McD tadi, dah sebelah itulah hotel kita tadi. Ini persis di depan seberang hotel, tuh tuh McD-nya sebelahnya tuh hotel kita ya. Ini jadi kayak ada tempat duduk gitu, ya Allah, di persimpangan. Jadi ada kayak food court gitu. Ada kedai sebelah itu jual taco, terus ada jual minuman gitu. Jadi minumannya ini 8 ringgit ya. Ini kayak jus mangga tapi ada potongan-potongan mangganya juga gitu, 8 ringgit. Lagunya kayak lagu-lagu Indonesia gitu sih, aku nggak tahu lah orang Indonesia atau orang mana.
Terus kita juga beli tako. Takonya itu seharga 10 ringgit. Enak banget, gila suasananya. Berhubung aku tuh orangnya suka banget sama keramaian ya, nangkring di sini itu benar-benar good choice banget sih. Kayak emperan tapi adem banget gitu. Terus ada yang ngamen gitu juga kan, enak banget. Itu yang nyanyi BTW enak banget sih, keduanya itu tuna ini ya, tuna netra. Suaranya bagus banget, ya Allah. Ditambah pula anginnya tuh sembriwing gitu. Keramaian, anak tidur, adalah surga banget. Udah mau pulang. Yang mau pulang. Nah, yang ngamen yang nyanyi aja bule-bule macam itu kayak mana ya? Gila sih, enak banget. Nah karena hujan jadi udah maghrib juga, kita balik kamar. Nah ini nasi ayam Hainan, ini harganya 13 ringgit ya. Jadi pemandangannya itu di belakang KL Tower. Oke, kita akan coba makan nasi ayam Hainan dari kamar ya, karena hujan gerimis mengundang. Kasihan Bima. Ayamnya coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya agak tawar. Dimakan sama sambal sama ini. Baru enak. Gak ada sendok ya. Kita makan ini aja. Nasinya kayak dikasih pandan doang. Gak kayak dikasih pandan itu nasinya. Ayamnya gak sendok ayam kemarin. Ayam goreng ibu kemarin kusen. Oke. Tapi seandainya ayamnya seenak ayam kemarin, ini lebih gila nih. Sekali hap ya. 1, 2, 3. Shawarma. Shawarma ini ya. Lamb shawarma sandwich ya. Kambing. Kayak mana makannya nih, panjang banget. Dijinjing semua nih. Yang bawah sama yang bawah aja sampai tumpah. Yang bawah mana? Apa yang bawah? Ini kayaknya deh. Aku makan Rohim. Pasin aja kok enggak ada sausnya. Ini loh tempatnya. Udah habis. Goreng, ada tahu, ada timun, ada telur. Gimana? Masak mie goreng Padang. Enak. Masakan India enak, nak. Masakan Melayu enak. Kurang sih. Yang di sini ya.
awal nyampe udah hidam banget sama duriannya, kiemu sangkin. Jadi kita beli yang ini aja ya, yang udah di packing biar nggak riweh. Ini harganya 25 ringgit. Mari kita coba, seenak apa sih durian musangkin ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampakannya nih, kelat-kelatnya gitu, khas durian yang enak itu. Terus kayak ada aftertaste, kayak ada apa ya, kayak ada soda-soda gitu lah aftertaste-nya. Jadi kalau kita beli yang sebulat itu ya, kalau nggak salah sekilo itu berapa ringgit mas? Sekilo 35 ringgit. Kan rata-rata lebih dari sekilo kan, lebih dari 100 ribuan terus harganya sebenarnya. Ngajakan ngomongnya sedikit doang. Jadi penyuka durian kalau ke GL wajib banget sih nyobain musangkin.